What's good internet? Apa kabar ngap-ngapan? Semoga sehat-sehat semuanya. Hari ini gue balik lagi dengan konten Hot Wheels. Banyak banget ngap-ngapan yang udah kangen sama konten hunting Hot Wheels. Dan sebenarnya dari awal minggu kemarin itu gue udah hunting Hot Wheels hampir setiap hari sama Bubu. Cuma karena ada beberapa yang gagal konten dan durasinya pendek-pendek, akhirnya hari ini gue putuskan untuk gabungkan menjadi satu vlog. Jadi di vlog kali ini banyak banget kejadian-kejadian gue ngedapetin Hot Wheels yang keren, kegagalan unboxing Hot Wheels buat Rylo. Semuanya gue gabungin menjadi satu vlog. Dan demi kepentingan durasi, supaya kalian juga gak terlalu bosan nontonnya, gue akan pisah menjadi beberapa chapter dan akan gue narasikan. Sebelum kita mulai vlognya, kita minum dulu kopi Code 78. Kopi dingin nikmat yang bikin melek dan gak ngantuk. Let's go. Chapter 1, kado ulang tahun dari ngap-ngapan. Jadi ada 3 ngap-ngapan yang ngasih gue kado ulang tahun Hot Wheels. Salah satunya adalah 7 Hero ini yang dia datang langsung ke What's Good Coffee, nungguin gue dari maghrib sampai jam 7, akhirnya gue datang. Dan yang gokil dari Hero adalah dia fokusannya Nissan. Dan gue happy banget, thank you Ngap Hero, dia orangnya asik banget, he's a really cool guy. Tapi tadi ternyata juga ada yang ngedropin gue hadiah lagi nih, kado ulang tahun buat gue Hot Wheels. Ngap-ngapan ngedropin ini di What's Good Pejaten, dititipin ke bar. Wah, ada suratnya cuy, wajib dibaca. Selamat ulang tahun bro Rian, Berti, Statement Prod. BTW gue udah subs dari 3K cuy, udah dari lama banget. Jadi ngikutin perjalanan panjang hidup lu lewat vlog, hehe. Dari zaman gue masih cadet sampai sekarang udah kerja. Dari zaman lo masih bahas lagu hip hop sama Fat One, crossfit di Ekuator, pagi bikin kopi pakai mokapot. Wah, kangen banget tuh mokapotnya juga gak ada. Sama bahas sesuatu di deket kolam renang di kontrakan yang lama. Kalau berangkat pasti gojek, pulangnya nebeng teman slash klien. Kadang juga pakai HD bokap, terus telanjang dada. Gak nyangka sekarang udah punya mobil, terus punya 3 kedai kopi. 2. Ingat jangan termakan ego, redakan ambisi. Hehe, optimis boleh tapi harus realistis. Saran aja lo, ini WKWK buat Raylori. Kelak kamu akan jadi anak yang sukses, nah udah kelihatan potensinya dari kecil. Minimal kayak bokapnya, hehe, jadi atlet dan pengusaha. Tapi kamu bisa lebih dari itu. Buat Karinda, kalau Berti nakal cubit aja pakai gunting kuku. Buset, sakit nih cubit pakai gunting kuku ya. Ada koran. Oh, ini ada Matchbox dan Hot Wheels nih, pengen ngeracunin gue main Matchbox dulu ya. Oke, okay, I see you. Ini ada Honda Civic tahun 76. Ini yang warna kuning dan ini ada Honda City Turbo. Wah, thank you banget Idris Pamungkas. Ngap-ngapan gue emang pada terbaik semuanya. Kemarin udah 2 orang ngasih hadiah ke gue Hot Wheels. Ternyata tadi gue baru aja balik dari What's Good lagi. Ini udah hari yang berbeda. Dan gue dikirimin lagi Hot Wheels sama satu ngap-ngapan Instagram namanya M. Zeviansyah. Honda City Turbo, ini yang Japan Historics juga. Mantep banget. Thank you ngap gue M. Zeviansyah. Untuk Berti, ngap selamat berulang tahun ya. Dan semoga WGC sukses selalu dan YouTube-nya semangat juga. Chapter 2, Jakarta Selatan kering stok Hot Wheels. Jadi gue sama Bubu di awal minggu lalu itu mencoba untuk hunting lagi keliling-keliling Alfamart karena kebeeman untuk kolek Hot Wheels sudah muncul lagi nih. Tapi sayangnya pas kita hunting keliling-keliling Alfamart itu stok lagi pada kering semuanya. Wow. Boleh juga nih Pontiac GTO. Kamu udah pernah lihat? Udah, tapi kayak biasa aja. Ini yang 50 ribu. Wow, ini Ford Mustang GT oke juga nih. Ini juga. Muscle-musclenya oke sih. Wow, gila lucu banget. Volkswagen Beetle pickup Bubu. Oh iya. Wah, ini lucu parah sih. Bungkus apa? Iya. Bungkus ya? Tapi udah nggak ada lagi. Buset, kering banget. Dua doang. Cuma berdua doang dia di sini. Minimarket 4, ini Alfamart pom bensin dan ya ampun, kering banget. Sekarang kita lagi ada di minimarket 5 dan kayaknya nih minimarket lagi pada kering malah. Kok teman gue malah bisa dapet Datsun ya? Ini adanya track car. Ini belum race car daerah sini bu. Iya, ini Thomas & Track, bukan Hot Wheels tapi Bubu. Iya. Kita udah sampai di minimarket ke-6 Bubu. Wah. Lagi ini kering banget nih kayaknya daerah sini. Belum restock. Nah, itu dia. Kita harus ganti strategi Bubu. Iya. Benar-benar kering Bubu. Aduh, ini di bawah ada. Aduh, ini udah malah hilang lagi sebelah. Ini bubble treasure hunt kamu tuh yang kemarin udah robek-robek juga. Dan karena stok di Indomaret dan Alfamaret pada kering, gue sama Bubu memutuskan untuk pergi ke Giant di daerah Lebak Bulus. Aduh, agak kecewa nih ngap, masih sepi juga ternyata. Memang di sini jadi lebih lengkap sih, ada 3-pack juga. Tuh, lihat the Ford GT.
Porsche. Aduh Bu, ini kenapa keren banget tripeknya Bu? Apa tuh? Ada Porsche, ada Lamborghini, terus ada Ford GT. Ih, skirt-skirt banget gak nih? Bagus gak ya? Ini Lambo yang ini kita belum punya. Kita belum punya Lambo ini. Harganya berapa di sini? Harganya 70.000, lagi diskon tuh, jadi 63.900. Ambil sih Bu, keren-keren mobilnya. Iya, udah kalau gitu ini kita bungkus guys. Karena masih belum puas, gua sama Bubu lanjut lagi hunting ke Pondok Indah Mall. Wah, pertama kita udah sampai dulu di Kids Station. Kita hunting dulu sih, apa-apa. Enggak banyak mobil real. Wow, ada Tesla Model 3. Oke. Di atas sini kita punya Mustang, Audi, Audi Coupe. Ini apa ya. Lagi kamu cari Bubu? Aku sih nyari ini apa nih? Itu Ford Mustang. Wah, Mustang yang tahun 92. I don't like it. It's weirdly designed menurut aku. Polis. Mustang Pol apa? Hot Wheels Polis tuh ya. Kita Tesla Model. Ini Mustang Fastback. Udah punya. Yang hitam sama yang merah ada kita. Wih, ini Mercury Cougar paint jobnya ngeri juga nih. Bubu. Ya. Kamu masih ngumpulin fan-fan makanan enggak? Ini lucu nih. Gue menemukan teknik paling oke buat hunting Hot Wheels itu adalah dengan lu squat berjongkok. Kenapa? Karena dari bawah sini lu bisa lihat rak yang paling bawah dulu, ya, ya kan? Dan dari bawah sini rak-rak yang atas lu bisa intip nama-namanya ada apa tuh, ya kan? Jadi sampai yang paling ke belakang pun lu bisa lihat. Apa tuh Bubu? Metro sih. Metro ya? Fast casing. Wow, ini kolekan kamu nih emang nih Hot Wheels Metro. Ini cuman mobil buat isi bensin. Agak tobat sih. Agak tobat kamu. Ngeliat kamu belinya kayak begitu, bisa double kill nih kita spendingnya kalau berdua ngumpulin diecast gini emang. Tanpa apa tuh suka ada yang komen, wah ngap lu seru ya, istri lu support hobi ikutan hunting juga. Emang seru, tapi kekurangannya adalah spendingnya jadi double. Udah sampai di Kids Station kedua dan kita obrak abrik lagi raknya nih di sini nih. Ini Camino yang custom Bubu, udah lihat kita. Oke guys, lihat-lihat dulu nih ada yang seru apa enggak. Bakal gue cut-cutin banget di sini videonya karena banyakan tuh barang-barang yang kalian udah lihat dan fantasi car yang basic lah. Jadi ya kalian mungkin udah pada tahu. Itu masih sama. Ya, sama. Si ini treasure hunt ini. Iya. Ini Chevelle yang kemarin dapat error udah punya juga. Coba yang enggak mendingan beli yang error sama yang enggak error Bubu. Jadi bisa di sebelah-sebelahin ya. Yeay. Jadi ini kita bungkus nih. Bungkus. Oke, kalau gitu. Ya, basic masih sama fantasi car semua ya. Ini ada Hot Wheels Armor Truck. Porsche di sini. Impala. Keren Bubu. Beli juga apa? Buat apa? Biar di basket bukan botolnya ada yang merah, ada yang biru. Banyak banget. <tau. laughs> Ini buat kamu nih yang ke belakang dulu kamu. Jadi kamu nyetir, aku di belakang ya? Iya, nyetir di belakang biar gak usah mampir pom bensin. Porsche lagi. Terus ini juga, ini Boxzilla. Itu Jetsi lagi. Ada Sikar lagi, ada Snoopy lagi. Nah, tinggal yang mobil-mobil kerennya di twin pack gini, Nissan Silvia. Mahal bener lagi. Iya. Mesti beli dua. Pengen sih, cuma ya udahlah. Wah, Bubu. Ini yang real ridersnya ternyata di sebelah sini Bubu, tuh kan. Mm-hmm. Ada Kylo Ren, cuy, all terrain, bisa di mana aja nih dia. Working suspension. Wow, dia ada suspensinya Bubu, bisa naik turun. Keren. Aku nggak suka Star Wars yang baru tapi alay. Fast and Furious, wadidaw. Ini apa nih? Kenapa jualan es? Ada dong Skyline-nya Bubu, yang ini. Emang kamu belum punya? Udah punya sih, tapi warna apa? Yang ini juga kalau nggak salah. Ya udahlah. Dark Knight Rises. Sudah punya juga. Skyline. Ya teman-teman yang nyari Skyline Fast and Furious yang ini ya, masih banyak di Kids Station Pim 2. Wah, ini sih Bubu, kita mesti beli nih lemari kayak gini. Iya kan? Kalau udah punya lemari kayak gini kita lus semuanya. Wih, di ada NSX. RX7, wah mas ini boleh yang ini aja gak sih saya beli nih tuh. Porsche-nya keren-keren banget, ya Allah tolong kerennya Bubu. Ntar kita punya ya, waduh mantep banget nih Bubu. Gimana? Bel. Waduh ini mobilnya dressnya bel ya. Coba iya, lihat sini Bubu mobilnya. Ada mawar-mawarnya tuh detailnya. Coba lihat detailnya Bubu. Aduh Bubu. Waduh. 80.000 Bubu. Beli ya? Iya boleh. Yeay. Disney Bell ya.
Nah, kalau aku tuh sebenarnya suka banget ini, Bu. Ini tim transport lagi. Ini Nissan Valley DZ Sakura Sprinter. Cuma kayaknya aku nggak ngambil, Bu. Soalnya aku kurang suka sama paint job dan desainnya tuh. Desain si Nissan-nya. Agak kurang. Iya. Dan lagi gak harganya 250.000. Ah, tar dulu deh. Ini anak kecil satu ini ya. Lihat apa lagi? Ada bel lagi ya. Bel semua nih kayaknya. Makanya. Aduh, masa ngumpulin beginian sih, Bu? Yang segini itu sudah 50.000. Mohon maaf nih, bukannya apa-apa. Ini yang ke Disneyland itu. Yang snowball-nya aja mahal banget. Wah, our favorite ya. Ini untuk mengobati kekalahan hari ini dengan stock Hot Wheels yang kering. Kita setiap ke PIM pasti beli ini. This is my favorite. Waktu itu mesti bikin kayak gini sih. Chapter 3, Hot Wheels untuk Rylo. Gimana bukanya, ayo? Oh, mau di mana unboxing-nya? Mau di mana unboxing-nya? Satu aja dong, kan udah pegang satu, Rylo. Ini kan udah punya Rylo. Iye. Thank you, Daddy. Oh, udah pegang Hot Wheels baru, terus mau kemana kamu? Mau dibawa kemana ini? Sayang. Iya. Iya, keren ya? Iya, pelan-pelan dong, sayang. Oke. Terus? Wah, berusaha nampaknya. Gak fokus. Main kucing. Buka lagi. Gak bisa. Mau Didi bantuin? Mau Didi bantuin? Buka ini ya. Nah, ini dia anak Lamborghini. Pertama kamu keluarin Lamborghininya dulu ya, Rylo ya. Terus apa? Oke, habis itu Porsche. Mantap. Terakhir baru Ford GT ya. Oh, ini buat Daddy. Terima kasih sayang. Oh, baik sekali kamu ya. Daddy dikasih satu. Chapter 4, menang banyak di Range Market. Lagi belanja di Range Market buat keperluan di rumah dan mampir ke area Hot Wheels-nya nih. Jadi ngap, kita lihat di bawah sini ada apa nih ganteng-ganteng. Subaru Impreza. Boleh, STI pula lagi, ngebut banget nih mobil. Langsung bungkus. Oh, ternyata di sebelah sini masih ada ya, Bubu ya. Ini lotnya sama kayak yang waktu Hero kita pertama kali, Bubu. Tapi dia baru restock nih kayaknya, aku lihat-lihat. Biru, Bubu. Udah punya aku yang ini. Udah punya yang warna udah, biru. Udah punya warna biru sama warna oranye aku ada. Ini truk es krim, Bubu. Kamu nggak mau? Sih, tapi kalau Fantasy Car lebih murah. Online. Tapi kamu nggak pernah beli juga online, Bubu. Bubu. Oke, apa nih? Ford F1 ini. Keren banget. Warnanya, Bu. Metalik gini catnya. Boleh banget nih. Wah, gimana ngap? Warnanya hijau. Berangkatkan apalah? Ya udahlah ya, berangkatin kalau gitu. Apalagi? Volkswagen ini mau enggak sih? Mau enggak ini? Bahabag ya? Iya. Lucu sih. Kemarin juga aku ngeliat ini sebenarnya pengen ambil. Ini kayaknya udah dipisahin. Tadi ada di sini semuanya. Dipisah-pisahin ya. Ada yang hunting juga nih kayaknya. Apa nih, Bubu? Formula Gen Audi kamu enggak mau? Audi RS5 ya. Boleh juga sih, dari kemarin ngeliat ini mulu tapi gak pernah dibungkus. Hari ini lu gue bungkus deh ya. Nambahin koleksi mobil Eropa. Nah, coba kita bongkar-bongkar. Ini ada circle tracker. Ini mobil yang ada gambar tracknya gini mungkin lebih kencang di track kali ya. Ini super laser hand, Bu. Emang iya? Kok ada apinya? Mana? Oh iya ya, ini ada apinya. Ini bawahnya apa? Treasure hand biasa. Oh iya, ini treasure hand. Tas. Dapat aja. Bungkus nih ya, treasure hunt ya. Bungkus dong, kan okay. Kita emang ngumpulin treasure hunt. Masuk. Ada apa lagi? Boleh juga tangan aku hari ini ya. Itu paling depan guys. Iya. Emang di sini jarang ada nyari nih, Range Market nih. Ini bener-bener baru buka sih. Wah, ternyata di belakang tempat kita lihat-lihat tadi ada yang keren-keren. Land Rover, Bu. Land Rover sih, sikat ya, Bu ya. Sikat kok, okay, ini gitu. Baru banget buka sih. Nih, Nissan Silvia lagi nih. Ini apa Nissan Silvia yang mana nih?
Ini udah punya aku. Emang iya warna ini? Eh bukan dong, iya bukan. Sorry. Insan Sylvia. Wow. Eh iya bubu, yang ini yang punya aku. Emang iya ya? Iya. Kok ini bagus sih, gold gitu dia? Iya, itu kan, apa bukan ya? Albo, daripada nyesel mendingan ambil sih. Ya, buat sih? Kado aja. Kalau salah kamu warna ungu deh. Yaudah coba ambil, dapat lagi Nissan Silvia sama Land Rover. Terus ini ada Hot Wheels Baha Bug nih, Baha Truck. Keren sih, cuma ntar aja deh. Tarik-tarik budgetnya buat yang lain. Wih, boleh juga nih. Beli dua apa, Bubu? Buat dilus aja satu. Subarunya. Bubu. Di sebelah kamu juga ada lagi, Bubu, ternyata. Benar baru, Bu. Wah, oke. Okay. Ini ada lagi apa motor? Ada Honda ini, Bubu. Honda CRX. Coba keluarin, sayang. Hati-hati jangan sampai rusak kartnya. Mana yang mana ini? Yang ini, ya. Kamu belum punya? Belum ada. Wow, oh, gantengnya. 1988 Honda CRX. Damn, that looks good. White paint, the blue stripes. Honda Monkey lucu sih, ambil nggak? Boleh. Biar ada aja gitu satu. Anak motor ini kan. Ini kita udah punya, nggak usah ya? Nggak usah. Buat dilus nggak? Wah, boleh sih kalau mau dilus, Ray lo megang itu mulu soalnya. Sampai nggak muat, coy. Sampai nggak muat, dia bener-bener baru stok nih. Ada. Jadi ada beberapa titik, ada di sini, sama di sebelah sana tadi. Dan ternyata ada lagi di sini. Waduh, tiduran semua lagi. Wow. Oke, bubu korek. Oh, apa yang pegangin kamera? Kamu aja yang kok. Ya udah boleh, pegangin kamera. Nih, biar puas deh yang abis ulang tahun. Ih, thank you. Ini ada Mustang ini, udah lihat-lihat, nggak usah lah. Sering kita ketemu ya. Ini juga Mustang Fastback. Shit, jatuh mulu. Sorry guys. Ampun, nggak muat. Ini Baha Bug juga tadi, ya kan? Banyak. Terus ini sama Baha Bug juga. Ini Chevelle yang ini ya, kurang suka aku warnanya. Oke, balik kita dalam. Kita nggak fokusan itu, jadi... Nggak masuk nih. Apa itu? Kok ganteng sih dari atas? Oh, Audi lagi. Oke, ini Cadillac Fleetwood. Lokomotor ini, Thomas and Friends. Keren banget depannya. Kayak Terminator gini. Ini tuh nanti sama kayak waktu di Hero kita seru banyak. Iya ya. Iya, ini high tech missile. Oke, balik lagi. Sekarang kita coba. Coba super treasure hunt-nya, Bu. Ada enggak? Tetangganya. Kita lihat tetangganya ya. Kali ada. Ini Baha Truck. Time Taxi. Ini yang tadi lagi Ford-nya. Warnanya sama ya? Sama warnanya. Terus ini Ford Camaro SS. Ini juga udah punya, udah borong. Ini apa nih? Waduh, dapat Range Rover, Bubu. Akhirnya. Dari kemarin nyariin Range Rover, akhirnya dapat juga ya. Iya. Range Rover Velar. Ini kita tuh pengen ngasih ke gebetannya Rai loh, karena mamanya mobilnya Range Rover. Biar gebetannya Rai loh. Ini ada fish and chips, quick bite, Brembo Charger, Aeropod sama Mattel Dream Mobile. Belum ada yang ngebongkar nih. Belum, ya orang belum korek-korek kayak kita. Oke, masih ada dua baris lagi, tenang ya guys. Gak usah beli satu lot ya jadinya. Iya, ya. Jadi gak usah beli satu lot. Walaupun sebenarnya pengen sih, coming soon konten beli satu lot. Ini clip rod, lucu dia bisa buat ngetik duit. Kira-kira lot berapa ya, request ya? Yang paling baru pokoknya. Ini ada Road Bandit. Terus ini yang tadi masih sama, Ford Truck. Terus ini Runway Rescue, kurang, bukan fokusan. Terus ini adalah Ford F juga. Dua, Bubu, Range Rover-nya. Ambil apa dua-duanya, Bubu? Terserah. Ambil aja dua-duanya deh. Ini keren banget nih. Buat like. Apa? Buat dilus satu. Range satu? Rover Velar. Kenapa nggak semuanya dilus? Boleh. Satu aja dilus. Ya, nggak apa-apa. Langsung. Kan ada warna beda-beda, Bu. Sah. Ada lagi dong, Honda CRX. Ini aku mau ngasih kado buat si Prio yang besok ulang tahun. Kemarin dia ngasih aku Hot Wheels ulang tahun, jadi aku kasih ini sekarang dia. Honda CRX. Masuk. Dia jadi eman juga. Enaknya ngasih orang kado Hot Wheels itu adalah satu, harganya murah. Kalau misalnya orang yang ngumpulin Hot Wheels juga ya.
satu ngasih kado ke mereka itu harganya murah, dan kemudian kalaupun mereka udah punya itu, mereka kan tetap senang, jadi mereka punya satu lagi yang bisa dilus. Itu loh serunya. Nah ini yang terakhir nih, baris terakhir ini ada time attack sea, high tech missile, ini ada hot wheels truck, kita keluarin lagi nih guys, Iron Wheels, Sioterra, Hot Wheels Warp Speed. Ya, tiga lagi nih, kayaknya mobil F1 nih. Ya, Formula Gen 2 Car sama Carbonator. Ini Mustang, Mustang Custom. Ini apa nih? Chevy Impala, La Fasta. Ya, okay. Isle Driver, Road Bandit, ini terakhir apa nih? Satu lagi Octane, ya sekian aja ya saudara-saudara. Thank you banget Range Market sudah menempatkan item-itemnya sedemikian rupa. Jadinya gue bisa hunting-hunting kayak gini nih, seru banget. Dia baru banget bongkar. Baru banget bongkar. Masih penuh banget gantungannya semua nih. Yoi, tapi yang box-box gue ambil, sorry ya. Oke, langsung aja kita bayar bubu. Aduh kacau banget. Udah mau bayar, ternyata deket kasir juga ada. Pasti banyak. Gimana nih? Ini Tesla, apa paling depan? Oh, Tesla. Ada lagi nih hot itemnya. Oh iya. Mau? Banyak amat. Buat apa? Hot itemnya aja. Kumpulin. Oh, ada lagi tuh Mazda Honda CRX-nya. Udah buat teman-teman yang lain aja nih tuh, masih ada lagi tuh Land Rover Series 3-nya. Iya. Ini Silvia. Oh, ini punya aku Integra deh. Aku Silvia ya, ini Integra deh. Yang warna masih banyak banget guys. Masih banyak banget. Enggak, udah ngambil semua. Halo, Vera, halo. Range Rover semua nih. Ada 4 nih. Wah, gokil, Range Rover masih banyak. Skip. Masih sama-sama aja itemnya. Gak apa-apa, udah kita ambil semua. Jadi kalau mau nyari Land Rover Series 3 Pickup, Super Treasure Hunt-nya gak ada, Bu. Paket ada, gak ada, sih. Chapter 5, The Reveal. Back at the studio. Sekarang gue pengen kasih lihat Hot Wheels apa aja yang udah bertambah di koleksi dinding Hot Wheels gue ini. Oke, kita mulai dari yang ngasih gue kado dulu. Ini dari Heru. Ini adalah Nissan Skyline GTR Godzilla. Ini adalah mobilnya YouTuber Tanner Fox buat yang pada tahu. Dan ini adalah Nissan Skyline GTR juga warna orange, dan ini Nissan GTR juga yang warna hitam. Thank you banget Heru. Terus ini ada juga Nissan Fair Lady, ini yang Advan warna hitam paintnya, dan ini juga dari dia yang warna biru hitam. Gue udah punya satu sebenarnya, tapi nggak apa-apa buat nambahin koleksi, mungkin salah satu dari ini akan gue lose nantinya. Nah ini Honda City Turbo dari MZ Fiansyah, ini Japan Historics, gue punya juga Japan Historics Nissan Skyline, jadi ini buat nemenin. Dan ini Honda City Turbo juga dari Ngapamungkas, dan ini Nissan Silvia yang gue dapetin di Range Market kemarin. Jadi ini bisa dibilang tembok mobil Jepang nih. Ini sebelahnya juga ada Honda CRX, ya gue gak tau kenapa gue suka banget aja desain sama body paintnya itu. Dan ini Volkswagen Beetle Pickup Custom Moon Eyes. Ini eye catching banget paint jobnya, dan desainnya gue suka banget nih, super lucu dan super ganteng. Jadi akhirnya harus gue ambil dan gue taruh di sini menemani truk-truk yang lainnya. Ini juga Range Rover, dapet di Range Market kemarin, Land Rover sama Ford Pickup nih. Dan ini bahabagnya, jadi di sini semuanya mobil-mobil truk-trukan. Ini kemarin kado dari Prio, kado ulang tahun gue, Ford Mustang Hot Wheel Flames nih, keren banget. Dan ini yang belum muat ditaruh di tembok, belum ada tempatnya, ini Hot Wheels Bell yang diambil sama Bubu kemarin. Kita bisa lihat nih mobil Hot Wheels-nya tuh desainnya kayak dress yang dipakai sama Bell, Bellnya Beauty and the Beast. Terus ini dari ngap-ngapan juga nih, Matchbox. Gue belum ada temennya untuk Matchbox. Sial nih ngeracunin gue Matchbox, jadi beli lagi kan nanti kalau gue collect Matchbox, bahaya nih, ada dua model. Terus ini Range Rover Velar, ada dua Range Rover Velarnya, yang ini buat gebetannya Raylo. Ini ada Subaru Impreza, ternyata teman-teman banyak yang suka juga ya Subaru yang ini nih, emang ganteng sih. Terus ini Audi RS5, gue nggak tahu kenapa gue ambil, tapi karena gue lihat melulu, ya udah gue ambil aja, ini ganteng sih memang. Ini ada Honda CRX juga, masih sama putih. Ini rencananya mau gue kasih kado buat Prio. Sama ini juga mau gue kadoin buat dia nih, Honda Monkey Z50. Dan ini yang beli di PIM kemarin, ini adalah 69 Chevelle. Kalian bisa lihat salah satu dari ini ada yang error ya. Ini yang bawah ini error, dapat lumayan lama.
Dan ini kemarin beli satu yang gak error supaya bisa dipajang sebelah-sebelahan gitu, kelihatan bedanya. Gue mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Ngap Heru, Ngap Idris, sama M. Zeviansyah yang udah ngasih gue kado Hot Wheels. Dan thank you juga semuanya yang udah nontonin video kali ini. Tolong like, share, subscribe-nya kalau kalian terhibur, akan ngebantu banget channel ini. Video baru setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. And I'll see you in another video. Peace. I am what I am today, 'cause I didn't...